Si komoditas harga emas global di pekan ini berpotensi bergerak volatilitas tinggi di tengah penantian data pekerjaan Amerika Serikat dan pidato dari The Fed. Harga batubara anjlok di atas 5% di November dibayangi transisi energi hijau. Sementara harga minyak naik tipis ketika investor menantikan pertemuan OPEC Plus di pekan ini. Harga emas global di pekan ini berpotensi bergerak dengan volatilitas tinggi karena ada rilis data pekerjaan Amerika Serikat dan pidato The Fed. Berdasarkan data Refinitiv, harga emas dunia di pasar spot di awal perdagangan Senin di 2.647,93 dolar Amerika per troy ounce, melemah 0,2%. Sepanjang pekan lalu, harga emas naik dan turun signifikan yang akhirnya di Jumat ditutup di level 2.653,55 dolar Amerika per troy ounce. Secara mingguan, emas turun 2% menandai pekan terlemah dalam 2 bulan terakhir. Harga batubara dunia anjlok 5% lebih di sepanjang November. Peralihan batubara ke energi hijau di dua negara konsumen utama China dan India jadi pemicu. Berdasarkan data Refinitiv di Jumat waktu setempat, harga batubara acuan Newcastle kontrak Januari tercatat di 137,4 dolar Amerika per ton. Terkoreksi 5,57% dari bulan lalu. Dilansir Reuters, perusahaan listrik China diperkirakan akan memangkas pangsa batubara dalam produksi listrik tahunan menjadi di bawah 60% untuk pertama kalinya di tahun 2024. Harga minyak naik tipis setelah dolar melemah dan para trader nantikan pertemuan OPEC Plus terkait produksi minyak untuk mendapatkan petunjuk. Senin pagi waktu Asia, Brent pengiriman Februari naik 0,4% di 72,10 dolar Amerika per barrel. WTI pengiriman Januari naik 0,4% di 68,27 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya, minyak mentah diperdagangkan dalam kisaran yang ketat sejak pertengahan Oktober. Terpengaruh geopolitik di Timur Tengah, prospek kepresidenan Trump, dan prospek ekonomi di negara importir terbesar China. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,85% di level 68,52 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,67% di 16.008 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah cukup dalam di 1,10% di 2.649 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Februari 2025 menguat tipis di 0,01% di level 5.021 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.